Hospital sering dikaitkan dengan banyak kisah-kisah seram, lagi-lagi di kawasan bilik mayat. Di Malaysia terdapat banyak hospital yang telah menyimpan pelbagai kejadian misteri, dan pada video ini, admin akan rungkaikan kisah seram pada hospital yang telah ditinggalkan dan ada juga yang masih beroperasi. Di sini terdapat 5 hospital paling keras di Malaysia. Nombor 5. Hospital Tinggal Kinrara. Hospital Tinggal Tentera British Kinrara atau nama lainnya British Military Hospital yang terletak di Kuala Lumpur telah dibuka pada tahun 1950-an. Pada awal pembukaannya, 18 ward katil telah dibuka untuk merawat Gurkhas, iaitu askar-askar Nepal yang bekerja di bawah British yang mengalami batuk kering. Setahun kemudian, penyakit tersebut semakin meningkat dan mereka terpaksa membuka lebih banyak katil bagi merawat semua pesakit. Kerana kekurangan fasiliti, mereka yang memerlukan pembendahan torasik telah diterbangkan ke Britain untuk mendapatkan rawatan. British Military Hospital Kinrara ini telah ditutup kerana hospital baru telah dibuka dan semua kaki tangan telah dipindahkan ke hospital tersebut. Kumpulan eksplorer dari AY Studio ada menjalankan eksplorasi di sini dan berjaya merekodkan beberapa kejadian aneh dan misteri. Antaranya, mereka seakan-akan terdengar bunyi seperti perempuan sedang menjerit ketika mereka baru sahaja masuk ke kawasan tersebut. Ianya seakan-akan ada benda yang memarahi mereka kerana masuk ke situ. Tutup semua. Kemudian mereka juga telah merakam penampakan sesuatu yang aneh seakan-akan ada yang sedang memerhati mereka. Lagi banyak kaca. Pada bulan Mei tahun 2017, terdapat video di YouTube di mana ada yang telah dirasuk ketika di hospital tentera British Kinrara ini. Assalamualaikum, aku tanya. Kau Islam ke kafir? Aku tanya secara elok. Kau Islam ke kafir? Kita datang sini, kita nak kenal-kenal. Aku datang bukan nak sakitkan kau. Di samping itu, terdapat juga eksplorasi yang telah dibuat oleh Faizal Rozi Vlog pada waktu malam dan telah terakam kejadian aneh di mana ketika Faizal di suatu bilik dalam hospital ini dan semua krunya telah pun beredar dari situ dan dia merupakan orang yang terakhir untuk keluar namun telah terakam seperti ada orang yang menunduk. Yang kami katakan terlepas pandang. Baik, cuba perhatikan betul-betul semasa kami nak keluar ke dalam bilik. Bilik kecil tersebut ada satu objek yang masuk ke dalam bilik yang kami tak perasan. Ketika itu tim kami iaitu Faizal baru nak keluar dan dia merupakan orang yang terakhir, dan Faizal merupakan orang terakhir keluar dari bilik itu dan kami semua sudah pun ke depan. Tiba-tiba ada satu objek yang masuk ke dalam. Tidak cukup dengan itu, terdapat lagi penampakan yang berjaya dirakam di mana ianya sekali lagi mewujudkan diri di salah satu tingkap hospital ini. Di mana satu objek yang bergerak dekat tingkap, cuba anda perhatikan betul-betul, itu dia. Anda lihat kan? Kami pun tidak pasti apa. Terdapat banyak kejadian seram dan penampakan yang berjaya dirakam pada hospital ini dan sesiapa yang ingin melakukan eksplorasi di sini mestilah mempunyai semangat yang tinggi. Nombor 4. Unit Perubatan Forensik Hospital Sungai Petani. Rumah mayat Unit Perubatan Forensik Hospital Sungai Petani yang terletak di lorong 11 Taman Peruda Utama Sungai Petani Kedah telah lama ditinggalkan kerana dipercayai bahawa unit tersebut telah dipindahkan ke bangunan yang baru.
Rumah mayat lama yang telah ditinggalkan ini merupakan tempat bagi pihak hospital melakukan postmortem terhadap mayat-mayat dan jenazah yang telah diletakkan di hospital berkenaan pada suatu ketika dahulu. Disebabkan bangunan ini telah lama ditinggalkan, ramai eksplorer telah menjalankan ekspedisi di kawasan tersebut dan telah berkongsi keadaannya yang terkini. Keadaan di rumah mayat unit perubatan forensik Hospital Sungai Petani ini dapat dilihat sangat menyeramkan dan mereka yang berkunjung ke situ sering mengatakan bahawa rumah itu mempunyai bau darah dan kapur barus yang sangat kuat. Mereka juga merasakan keberadaan sesuatu yang sangat kuat di bangunan tersebut. Memang malam ni bahaya dan sebelum masuk ni pun dah satu badan meremang macam siang tadi. Seorang YouTuber yang dikenali sebagai Solo Ambush telah menjalankan ekspedisi di bangunan tersebut dan berbual dengan penduduk tempatan yang berkongsi kisah-kisah seram mengenai bangunan itu. Seorang kakak ni, tak macam mana dia ingat dekat sini farmasi. Dia ingat tempat nak ambil ubat tau. Padahal dia dah daripada situ dia check, dia boleh tengok pintu pagar kan, nak keluar kan. Dia betul-betul ingat farmasi. Dia dah bawa anak dia, dia dukung anak dia, rasa saya dia tak dukung anak dia 3 tahun tu yang kecil tu. Dia bawa sampai mai sampai depan sini, depan jalan ni, lepas tu dia rebah terus. Dia rebah. Dia pingsan. Setelah mendapat rawatan, wanita tersebut mendakwa bahawa dia memang betul-betul terlihat rumah mayat itu sebagai farmasi dan bukannya sebuah bangunan lama. Dia juga berkata yang dia lihat ramai orang di sekitar itu yang membuatkan ketika itu dia yakin bahawa itu adalah farmasi. Kisah lain yang dikongsikan juga adalah kejadian sebenar yang dialami oleh mereka yang pernah cuba untuk menjalankan eksplorasi di sini. Dan menurut cerita, sekumpulan para eksplorer telah menjalankan eksperimen di sini dan salah seorang daripada mereka telah ditinggalkan di rumah mayat tersebut dan dapat diperhatikan melalui video live. Dalam live yang kat luar, si uji nyali tu dah jatuh. Dia dah pingsan. Tapi dalam live kami kat sini, tak nampak kata dia pingsan. Dia tutup. Cuma ramai-ramai datang sini. Dia ramai-ramai. Lepas tu pergi kejut-kejut dia. Dia bangun-bangun tu. Terus merangkak macam tu. Sebab tu ada apa, spiritual dia pun boleh tarik keluar kan. Tapi kasar kan, dia tarik keluar, masuk balik. Dia berlari sampai depan pagar. Menurutnya, hantu di sini mempunyai perasaan yang marah dan sesiapa yang memasuki hospital tinggal ini pasti akan merasai suasana dan perasaan marah tersebut. Nombor 3, Hospital Permai. Mahkamah Magistrate Aikro hari ini mengarahkan seorang penganggur yang berdepan dakwaan memukul ibunya dihantar ke Hospital Permai. Jumlah pesakit mental di negara ini meningkat sejak 10 tahun kebelakangan ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata angka peratusan pesakit mental Hospital Permai yang terletak di Tampoi, Johor telah siap dibina pada tahun 1937 di atas sebidang tanah seluas 110 ekar di kawasan hutan di Tampoi. Ia telah dirasmikan pada 30 Oktober 1937. Hospital ini dikelilingi pagar besi perimeter dan pagar dinding konkrit untuk menghalang para pesakit mental dari melarikan diri. Matiku dari tergoda. Pada tahun 2014, akhbar online New Straits Times mengeluarkan artikel yang mengatakan bahawa ratusan orang telah menjadi penghuni di hospital ini selama lebih dari 20 tahun.
Ia juga mendakwa bahawa sekurang-kurangnya 15 orang pesakit telah menghabiskan lebih daripada setengah abad di hospital mental di Tampoi, Johor ini. Ahli-ahli paranormal yang berkunjung ke sini sering mengatakan bahawa mereka dapat merasakan aura yang sangat negatif di kawasan tersebut. Seorang ahli eksplorer yang dikenali sebagai Osasuke Hikaru telah menjalankan eksplorasi di kawasan tersebut pada tahun 2021. Ohish dan timnya mendakwa bahawa aura negatif yang sangat kuat dapat dirasakan di sebuah bangunan lama yang diperbuat dari kayu di hospital tersebut, dan mereka telah menangkap kejadian mistik ketika berada di situ. Baru-baru ini juga, Dark Tourism Malaysia telah menjalankan eksplorasi di sini dan berjaya menangkap suara tangisan teresak-esak dalam videonya. Apa tu? Allah. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa benda siap tu gelap weh? Gerak kanan lagi. Apa benda tu weh? Pocong ke? Ada aura ke? Aura dia kuat siap. Nombor 2. Hospital Keluang Lama. Hospital Keluang yang terletak di Johor telah dibina di Jalan Hospital pada tahun 1931. Pada tahun 1931 hingga 1939, hospital ini hanya dilengkapi dengan bangunan penyelia, pejabat rekod dan Dewan Sekolah Latihan. Dewan Sekolah Latihan kemudiannya diubah suai menjadi Jabatan Pesakit Luar, Bilik Kad, Bilik Daftar Masuk, Bilik Operator, Unit Kemalangan dan Kecemasan serta Dewan Pembedahan Minor. Sepanjang tempoh penjajahan Jepun, bangunan Hospital Keluang telah dijadikan pusat pentadbiran Jepun dan perkhidmatan Hospital Keluang dipindahkan ke tapak. Setelah Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, Hospital Keluang dipindahkan semula ke bangunan di Jalan Hospital. Hospital ini bagaimanapun telah ditinggalkan setelah hospital baru yang terletak 8 km dari hospital lama ini dibuka sepenuhnya pada tahun 2011. Sejak daripada itu, pelbagai kisah aneh telah diceritakan oleh penduduk setempat. Antaranya, seorang pengawal keselamatan di kawasan hospital tersebut pernah terlihat kelibat jururawat di hospital ini, dan ada juga yang mengatakan pernah melihat benda putih bergolek keluar dari bilik mayat di hospital tersebut. Selain itu, YouTuber Faizal Rozi yang menjalankan ekspedisi di sini pada tahun 2018 telah berjaya merekodkan beberapa kejadian aneh di dalam videonya. Terdapat juga kelawar yang tiba-tiba terbang keluar. Bilik dia sama dengan Melo 3. Batman dah keluar. Aduh, hilang dah kasi mangkuk. Nombor 1. Hospital Sultanah Bahiyah. Hospital Sultanah Bahiyah yang terletak di Alor-Star Kedah mempunyai beberapa kisah misteri yang menjadikannya di antara hospital seram di Malaysia. Antaranya, pernah berlaku kejadian aneh di mana seorang doktor pelatih hilang ketika bertugas di Hospital Sultanah Bahiyah ini pada tahun 2011. Menurut sumber, doktor ini adalah Muhammad Nur Azam berusia 26 tahun dan merupakan graduan dari Moscow Medical Academy. Menurut cerita, terdapat seorang wanita bertudung merah yang berusia lingkungan 20-an telah menegurnya di lift hospital ini kira-kira pukul 6.30 pagi. Wanita itu bertindak menepuk dahi Azam dan menyebabkan dirinya tidak sedar.
Sejak itu, dia telah dilaporkan hilang selama 26 hari. Sepanjang tempoh hilang, dia didapati mengeluarkan duit di ATM negeri Kelantan dan juga Terengganu dan kemudian telah ditemui dalam keadaan selamat di pusat beli belah Kuantan. Doktor itu telah ditahan dan dikenal pasti oleh pengawal keselamatan kerana tidak mempunyai wang untuk membayar sushi sebanyak RM70. Setelah dibawa ke pejabat polis untuk keterangan dan telah pulang ke rumah, dia memberitahu bahawa dia terkejut apabila dia diberitahu telah hilang selama 26 hari. Sedangkan dia hanya rasa seperti 4 hari sahaja. Sepanjang tempoh itu, dia tidak tahu apa yang dimakan, tempat tidur dan sama ada dia solat atau tidak. Dan dia juga tidak sedar yang dia telah pergi ke negeri-negeri pantai timur. Selain daripada itu, seorang wanita pernah berkongsi pengalamannya diganggu ketika di ward hospital tersebut selama beberapa hari. Menurutnya, hampir setiap malam di ward hospital itu, dia akan terlihat seorang kanak-kanak kecil berusia 5 tahun yang akan berlari di depan pintu biliknya. Pada awalnya, dia menyangkakan bahawa budak tersebut merupakan anak kepada salah seorang pesakit di situ. Namun, setelah mengesahkannya kepada nurse, dia mendapati bahawa sebenarnya memang tiada budak yang boleh berada di ward tersebut pada waktu malam. Dan budak yang dilihatnya itu bukan anak kepada mana-mana pesakit di situ. Lebih menyeramkan, dia pernah terasa seperti ada tangan kecil yang menggenggam lengannya ketika sedang tidur pada waktu malam. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen pengalaman seram anda ketika di hospital dan komen sama ada anda pernah pergi ke salah satu hospital yang admin senaraikan ini. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.